Angin kencang yang terjadi di Kabupaten Pacitan menyebabkan puluhan pohon tumbang. Satu batang pohon di antaranya menimpa kubah dan teras masjid hingga rusak. Relawan PMI bersama warga berupaya mengevakuasi pohon yang tumbang akibat diterjang angin kencang hingga menimpa teras Masjid Al-Hikmah, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoarjo, Pacitan pada Rabu siang. Dengan menggunakan alat seadanya, warga memotong batang pohon singon yang bersandar di teras masjid. Akibatnya, kubah dan teras masjid tersebut rusak. Kejadian tersebut berawal setelah wilayah setempat diguyur hujan deras disertai angin kencang. Dari keterangan warga, kencangnya angin membuat puluhan pohon tumbang ke arah timur, dan satu pohon di antaranya menimpa bangunan masjid. Warga setempat pun terus berupaya menebang pohon singon yang membahayakan dan berpotensi tumbang, lantaran angin kencang disertai hujan masih terus terjadi hingga saat ini. Kejadian ya, itu agak hujan itu tadi, akan hujan, ada angin kencang, langsung pohon-pohon tumbang, gitu. Grosok-grosok, gitu. Enggak, saya lihat di teras itu. Tadi kejadiannya jam 11, hujan dan angin lebat, kejadiannya jam 11 siang. Sangat biasanya nggak seperti biasanya, ini sangat lebat itu, bisa menumbangkan pohon sengon. Biasanya biasa-biasa saja, tapi ini nggak seperti biasanya, sehingga sampai tumbang dan pohon itu bisa masjid ini bisa menaranya hancur ini. Selain merusak masjid, pohon tumbang itu juga menyebabkan arus listrik di 3 RT wilayah setempat padam. Edwin Aji, JTV, Pacitan.